Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan partainya akan mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Menurut Olly, keputusan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pramono Anung disebut dipanggil Ibu atau Megawati dan diminta untuk mencalonkan sebagai Gubernur DKI. Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu juga menyebut bahwa Pramono sendiri sudah menyatakan bersedia maju di Pilkada Jakarta. Olly mengaku tak mengetahui alasan Megawati tidak memutuskan nama Anies Baswedan. Padahal Anies sempat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jakarta.